jadi sekilas sebelum saya berbicara lebih panjang, ya, saya menceritakan perkenalan saya dengan YCL dulu. Jadi saya bertemu dengan YCL itu 2016, itu bulan September. Pada saat kita itu ketemunya bukan karena kita udah kenal lama, jadi kita belum kenal. Cuma kita ketemunya pada saat di sebuah acara. Jadi saya lagi kebetulan di pekerjaan saya, di YouTube itu ada acara. Kemudian YCL juga pekerjaannya sama. Kemudian kita bertemu, di situ cuman kenalan aja seperti biasa, kemudian berlanjut, kemudian kita komunikasi berminggu-minggu modus. Terus akhirnya saya mengutarakan perasaan saya ke YCL. Sampai dengan saat ini kita berjalan berarti 1,5 tahun ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengajak YCL ke jenjang perjalanan hubungan yang lebih tinggi lagi. Ini keputusan yang cukup besar untuk saya putuskan, dan hari ini saya siap untuk menyatakan dan lebih tepatnya menanyakan kepada kedua orang tua YCL dan keluarga besar YCL. Saya ingin minta izin, mohon restu untuk membawa hubungan saya dengan YCL ini ke jenjang yang lebih tinggi, itu pertunangan dengan YCL. Kami sangat bersyukur bahwa Eka dan YCL ini ya sudah masuk kepada langkah untuk menuju pernikahan, dan kami sebagai orang tua menyetujui dengan rela.